para santri semua sudah dipulangkan dengan catatan lulus swab. Bagi yang negatif pulang, yang positif tahan dulu sampai selesai. Jadi sekarang ada beberapa orang yang masih ditahan ya. Ada 260-an. 260-an kita tahan dulu sampai dia negatif baru pulangkan. Sebab ya, tidak mau kita istilahnya menjadi persoalan berikutnya. Enggak ada penambahan lagi berarti apa? Enggak ada karena malah yang sembuh berapa? 145 terakhir itu. Ya, yang sembuh sudah. Untuk swab apakah benar 5.000 atau ada? Oh, 5.000 itu janji Pak Wabub. Wabub, Pak Wabub, karena menghitung dia santri 4.000, pegawai kan 600-an lebih. Terus masyarakat, keluarganya segala macam, masyarakat ya sudah 5.000 ya. Berarti untuk swab itu jumlahnya berapa, Pak? 5.000 VPN. Oh iya, betul. Berarti yang udah di swab berapa? Alat-alatnya gitu ya. Alat nyeloknya doang. Yang bukan menggap sebenarnya. Kita juga salah ini ya. Ya. Berarti yang sudah sesulut berapa ribu, Pak? Keseluruhan sudah. Sudah semua. Hmm. Sudah. Katanya hari ini kan udah selesai swabnya. Iya. Iman, hari ini selesai kan? Iya, nunggu ini hari ini atau besok nunggu hasil swab. Kalau udah negatif yang berus 60 itu pulangkan semua. Jadi bersih. Cuma kasihan masyarakat, Pak. Yang biasa mendapatkan apa? Laundry kita itu oleh masyarakat 2 miliar per tahun, Pak. Masyarakat itu 197 kakak per kakaknya itu 1 bulan mendapat 1.080.000. Kalikan saja kan, sekitar 2 miliar. Dengan santri pulang kan otomatis menjerit mereka itu. Pak, gimana saya? Gimana? Gitu. Padahal 1 bulan, Pak. Iya, tahun. Padahal Husnul itu mau bikin laundry, beli ini ya, mesin gitu kan. Jadi saya larang, saya kasihan masyarakat. Ada berapa? 2 miliar tuh. Berapa masyarakat yang itu, Pak? 197 kakak. Oh, yang maksudnya yang ikut kerja sama dengan Huso? Iya, kerja sama. Jadi kita mengeluarkan apa? Laundry itu 2 miliar per tahun. Per tahun bukan per bulan ya? Per tahun, 2 miliar. Per bulan sekian. Jadi masyarakat itu kalau jumlah santri sama pegawai keseluruhan jumlahnya berapa? 4.000 lebih. 4.600 ya? Iya. Pak, dari 4.000 itu berarti yang masih bertahan tersisa di konsul tinggal 200-an itu. Iya, yang masih di karantina. Oh, berarti yang 3.000 lebih itu sudah pulangin. Ya itu sudah istilahnya negatif semua. Jadi kita kalaupun nanti ya misalkan di rumahnya ada yang positif lagi, bukan urusan kita, karena dari kita sudah jelas ya, kita kan supaya kita tidak digugat bahwa itu seperti itu. Berarti proses pemakaman juga daring itu? Daring. Berarti kalau tuh yang sembuh banyak berarti zona merahnya bisa turun ya, Pak? Iya, jelas itu. Nanti mungkin akan nol lagi. Akan nol lagi. Iya, kalau semua sudah negatif pulangin semua kosong kan?